Memang ada percanggahan lah, gitulah reka situ. Kalau wahdatul wujud ni gini, hak mana yang yang salah lah, mana yang salah. Baru ni kita ayat kan, ada juga yang tidak jelas, kita tak boleh kata lah kapir, jangan gaduh kata kapir, tak boleh. Tapi kalau hak tak betul tu memang jadi kapir sungguh lah. Kalau lagu ni mana hak tak ni segala-galanya, ada Tuhan berlaku, Tuhan berlaku, Tuhan berlaku. Jadi pohon kayu pun Tuhan, apa ni, kita sendiri pun Tuhan. No. Jadi siapa kau perikat baru ni kan sebut dah, tak perlu semaya dah lah, nak semaya ke dia je. Dia bukan kita sendiri Tuhan dah. Nak semua Tuhan, nak semua kita sendiri Tuhan dah. Dah. Jadi sah hakikatnya tak ada orang lain, dia tidak wujud. Wujudnya macam bayar saja. Kalau kita tengok bayar ataupun cermin, cermin, cermin banyak, banyak eh. Dia ada cermin wak pecah-pecah gitu kan. Banyak di sekeliling kita kata. Kenapa banyak kita? 20 ataupun 50 kalau liput cermin kalau halu-halu kecil-kecil tu kan, so 50 kita kok sebenarnya tak ada pun wujud. Sebenarnya wujud kita seorang, kita seorang ya? Kok nampak banyak-banyak tu? Jadi kalau orang kelih kok tu tak banyak tu kok sebenarnya seorang kita lah. Jadi hak ni yang alam ni kita tengok dalam bentuk lembu, dalam bentuk kucing, dalam bentuk pokok kayu, dalam bentuk beras, nasi, dalam pinggan, dalam bentuk gapuk, semuanya tak ada ni semua, tak ada. Macam-macam bayar dalam cermin tadi. Hak sebenarnya Allah saja ada. Allah saja ada. Jadi hak lain tak ada pula. Jadi hak tu pun, pada hakikatnya hak tu ni menggambarkan hak tu lah. Itu bahaya tu kalau lagu tu, tu lah, ada terwujud. Tapi kalau ada terwujud ni, ada salah lagi faham dia. Dia gini, Allah itu satu, dan kita ni makhluk dia ni ada. Cuma oleh kerana kita saya telajak ke dia tu, jadi kita tengok apa di dinding pun nampak dia. Supaya orang saya kepada satu orang lah kita, tak ada. Tengok nasi dalam nasi dalam pinggan tu pun nampak dia. Tuh. Ada sini. Nak tidur pun nampak dia. Tapi kita suku, kita ni ada wujud kita ni. Wujud. Cuma kita tu jadi nampak, so tak nampak lah. Gitu. Tu tu ada terwujud. Tu tak salah. Tu tak kapir kalau tu. Siapa satu peringkat orang ni dia cinta kepada seseorang eh? Gitu. Dia tu nampak dia. Tak nampak lah. Kadang-kadang gila dia tu, gila sampai kau kemuncaknya ni. Dia tepuh dinding kot sih. Dia suruh semua tak ada. Tak ada. Dia kecek seorang. Dia suruh semua orang ada. Dia jadi gitu. Tapi hak ni, boleh kira lagi. Tak apa. Hak tadi, mana wujud sebenarnya tak ada. Tak ada. Jadi, sebenarnya ada sahaja Allah. Makhluk ni tak ada. Itu ada terwujud. Kalau ada pun makhluk ni sebenarnya sebahagian daripada dia, sebahagian daripada Allah Subhanahu Wataala. Ya ada ke orang hak tafsir, hak tafsir, hak mengaruk lah. Ada salah seorang peserta kita ni ada bahagia gitu. Ada ke tidak hari ni orang puas nama ke dia cikgu. Dia bagi buk saya besar lah. Besar lah. Yang pun tak payah juga, tak ada tengok. Lepas tu tengok-tengok, Oh kita kena benar lah. Mengaruh lah dah lah. Antara tafsir dia, ajaran tajalli lah. Tapi hak ni bukan tajalli. Dia kajian penemuan sains berdasarkan Quran. Ni dah saintis yang pertama dalam dunia. Dakwanya boleh jadi cikgu tadi beli ni dia terpengaruh dengan hak tu, kulit dia tu. Dah. Rupanya dalam pengaruh, tak tahu gapo ke cik. Begitulah cerita. Jadi saya pun tak ada masa nak tengok-tengok. Akhirnya tengok, siapa dia? Bunyi sebab Belanda nama ni. Halloween. Doktor Halloween. Halloween mana pula? Tengok-tengok gambar. Ni kena ni orang ni. Dia buat Hallo Sengkat N. Urut besar. Eh, Haji A. Ahmad. Elak semakna. apa ni?
Oh, Omar. And tu bini dia, nama bini dia. Ha, ada. Dalam tu pun ada gambar, ada gambar semua. Dia kata, hak ni bukan buku tu, buku lain, tajalli dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha? Wah, tu terujuk lah cara dia faham tu. Ha? Kita, tak, cara dia lah. Tak kira lah, sedangkan kita kata nak faham Quran, nak engkau pun ni, kita tahu banyak ilmu tadi. Ha? Ha? Inna lillah, kita ni daripada Allah. Hak Allah, mana kita ni sebahagian daripada Allah. Besok dengan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semula kita akan bersatu dengan dia. Ah, tu ada tu wujud nanti. Pak tu sesat. Tak lagi. Tu. Ha. Jadi mana kita ni supaya orang Kristian itulah. Isa tu kan anak Allah. Mana sebahagian daripada Allah. Pak tu bila dia mati dia bersatu dengan Allah. Ha, itulah ada tu wujud. Ha. Jadi pada hakikatnya wujud orang lain dia tak ada gapo. Akan balik bersatu dengan dia. Ha, gitu. Cuma pecah semeta. Pisah semeta. Ha, itu memang bercanggah lah. Ha? Siapa pengasas dia? Ha, pengasas dia tu kabar lah antaranya. Hak dikenali nak kata pengasas dengan tepat tu payah juga. Tapi yang membawa ajaran ni, yang mempopularkan ajaran ni, antaranya Hallaj. Hak kena bunuh. Eh? Ada nama syarikat kau dia tu Hallaj. No. Nama kedai kau dia ada nama. Ha, dia kena benda tu. Padahal Allah ni kena bunuh. Kih dia kata, orang tanya, siapa dia? Siapa dia tu? Kamu siapa? Dia, kata dia. Dia tu siapa? Allah lah. Lepas tu, ni pakai baju. Siapa dia dalam baju? Dalam baju aku ni Allah lah, kata dia. Mana dia sendiri? Ulama-ulama buat putusan pada masa tu. Termasuklah ahli-ahli tasawuf sendiri. Ramai lagi lah. Syekh Junaid Baghdadi. Eh? Saing. Ni orang ni rusak akidah ni. Tak boleh biar. Bunuhlah dia. Bunuh. Hadiah antara orang yang bawa faham ada terwujud. Mana tak ada wujud. Semua Allah berlaku. Serba Allah. Apa ni? Kalau di India ada seorang dia pengasas Bareilwi. Pengasas. Dia apa faham lagu ni? Apa ni? Dalam syair dia buat syair dia. Dia kata ke dia? Dalam syair dia wahi jo mustawi arash pe khuda hokar wahi jo mustawi arash pe khuda hokar nikal pada madina mein mustafa hokar. Itu syair dia. Itulah Tuhan yang duduk beristiwa bersemayam di atas arash, turun ke Madinah jadi mustafa, yakni jadi Muhammad. Jadi Muhammad tu Tuhan. Hak turun daripada Adah tu mari ke Madinah. Hak tu lah. Muhammad dengan Tuhan tu hak tu lah. Wahdatul wujud. Itulah wahdatul wujud. Rusak. Benar rusak. Wahdatul wujud. Sama ada kita kata apa ni dia nampak bayar tu bayar sebab kita kata contoh tadi satu orang patu cermin banyak tu mana tak ada hakikatnya sah ataupun dia tidak akui benda ni yang wujud ni tak ada gapo, tak ada gapo dia, tak ada gapo dia tukar ambil katak atas kepala tu dah tak ada sakit kala no. Jadi tak ada, tak wujud, mana boleh. Katalah Quran sebut Khalid makhluk. Tuhan pencipta, mana yang diciptanya? Yang dicipta itu makhluk. Kalau semua ni Khalid, macam mana? No. Jadi nasi itu pun Tuhan juga. Segala benda itu. Itu salah. Kalau lagu itu, salah. Nah, jadi pengasahnya antaranya, Allah itu kena bunuh. Ibnu Arabi, itu pengasahnya. Ibnu Arabi itu pengasah. Orang kata sahur suka benda. Dia kata, ingat, bahaya tu. Tak kena kalau sepatah tadi sekadar tengok Tuhan sokmu. Tengok gapo-gapo nampak Tuhan ingat Tuhan sok. Tak apa lagi lagu tu. Bukan maknanya dalam kayu tu Tuhan dah. Akan lagu tu tak apa lagi masalahnya dia saat ni. Lagu saat ni. Jadi itulah secara ringkasnya. Allahu akbar.